Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba dimulai. Selesai. Coba risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, pertemuan kemarin, kita sudah belajar apa saja? Menemukan makna tersirat. Siapa lagi? Isi. Menemukan isi dari anekdot. Apa lagi? Melihat video. Terus makna tersirat tadi sudah. Ada lagi yang lain hasilnya? Sindiran. Terus apa lagi? Menilai apa? Menilai teks? Ya, saya sudah belajar semua pada KD 3.5 dan hari ini saya akan meneruskannya pada KD 4.5. Ya, sebelum kita mulai, sudah disiapkan ya? Siapa yang menyiapkan? Istri ya? Masih istri. Ini tuh men hidup di depan. Terbaca sampai belakang. Hari ini kita akan belajar pada KD 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Tujuannya ada di bawah. Coba saya minta tolong dibacakan judulnya dari 4, 5 dan 6. Siapa yang mau membantu saya untuk membacakan? Yusri. Karena Yusri di depan, Menilai anekdot dari aspek makna tersirat serta didik mampu menentukan kritik dalam teks anekdot dengan benar. 5. Setelah menentukan kritik dalam teks anekdot, peserta didik mampu menentukan makna tersirat dalam teks anekdot dengan benar. 6. Setelah menentukan makna tersirat dalam teks anekdot, peserta didik mampu menyusun kerangka teks anekdot sesuai dengan makna yang tersirat dengan cermat. Terima kasih. Hari ini, jadi kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah menentukan kritik, yang kedua makna tersirat, dan terakhir adalah menyusun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa membedakan kritik dengan makna tersirat? Berarti apa? Komentar. Apa lagi? Dapat, argumen. Kalau makna tersirat? Arti. Besar. Jadi hari ini saya akan mengajarkan tentang kritik makna tersirat. Ya, sebelum kalian lebih jauh, saya akan memberikan amplop-amplop kepada kalian. Terima kasih. Ini bukan uang ya. Ini sendiri ya. Saya akan membagikan amplop ini kepada tiap kelompok. Sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing kan ya. Saya akan membagikan amplop dan satu kertas warna-warni ya. Thank you.
Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung. Karena CCTV merekam dengan jelas. Bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Tapi diketahui orang lain. Sudah? Terima kasih Doni dan PN3 coba istri dijawab. Jangan berdiri. Usulnya kerangka anekdot. Jawabannya kerangka karangan. A. Menentukan judul. B. Menentukan pokok-pokok cerita. C. Menentukan kalimat utama. Terima kasih istri. Silakan duduk. Nah, saya sudah mendengar jawaban tiga nomor dari kelompok teman kalian. Coba kelompok yang lain ada yang mau bertanya untuk nomor satu untuk kelompoknya Ica? Silakan. Saya mau bertanya, kenapa judulnya seperti itu? Silakan dijawab kelompok ketiga.
konteks digambarkan yang benar adalah si maling dan yang salah adalah si pelapor karena terekam tanpa izin. Terima kasih. Ada yang berbeda jawabannya atau setuju semuanya? Setuju. Karena jawabannya benar, kelompok kecil ya, saya memberikan dua senyum buat tersirat yang lain ada lagi nggak selain itu yang disebutkan tadi? Tahu nih. Jadi makna tersiratnya cuma ada satu di teks tersebut. Terima kasih. Tadi makna tersiratnya kata kelompoknya Doni cuma satu. Ada yang menemukan lagi atau semuanya sudah sama kelompoknya Doni cuma satu? Setuju. Dan kerangkanya tidak urut gitu ya, Sis ya. Tidak. Silakan dijawab, boleh ya? Sebenarnya emang nggak boleh. Jadi kalau misalnya nggak urut itu karangannya itu tidak menjadi sistematis. Ya, benar sekali. Setuju semua jawabannya? Setuju. Terima kasih untuk 10 TKJ 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari.